Oke cuy, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang gimana caranya pasang body cordon di motor seperti KLX lama. KLX lama itu kan ada KLX S, KLXL, terus ada D-Tracker lama, terus ada lagi yang sekarang itu seperti motor KLX tipe G, tipe PR, terus ada lagi D-Tracker new, D-Tracker yang sekarang itu. Nah itu tuh kalau dipasangi body cordon seperti ini ada beberapa bagian yang bisa dibilang butuh penyesuaian, dan masing-masing motor itu beda-beda bagian yang harus disesuaikannya. Nah di sini saya akan ngasih solusi di bagian-bagian itunya biar rapih, simple, dan pastinya gampang. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, buat kalian nih jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang, makin mantep lah pokoknya. Oke, kalau udah lanjut aja kita ke videonya, kita gaskeun. Nah oke, jadi pemasangan body cordon itu biasanya problemnya itu ada di bagian sini nih, bagian sayap, terus di bagian kaper belakang baut ininya, terus di bagian spakbor belakang dudukannya ini. Nah saya akan ngebahas mulai dari KLX tipe L dulu, KLX tipe lama. Nah kalau KLX tipe lama itu bisa dibilang dari semua motor jenis KLX tipe S, tipe BF, tipe D-Tracker lama, D-Tracker new, KLX L itu bisa dibilang paling PNP kalau dipasangi body cordon itu. Soalnya si baut-bautnya itu pas banget. Dan ada lagi KLX tipe S dan D-Tracker lama. Nah kalau KLX tipe S dan D-Tracker lama itu paling problemnya itu di bagian spakbor. Nah di bagian spakbornya itu harus ditambahin dudukan. Nah ini dudukannya ini saya ini bikin dari bahan bekas. Pokoknya nanti saya akan bikin tutorialnya itu. Pokoknya pantengin aja di channel ini. Kalau untuk body-body seperti baut cover ini, terus baut sayap, terus tangki, itu tuh semuanya itu PNP. KLXL juga PNP, pokoknya semuanya itu. Terus lanjut ada lagi ke KLX keluaran baru seperti ini nih. Ini tuh KLX tipe G. Ini bisa dibilang KLX tipe baru lah, karena bodinya itu beda seperti KLX old atau KLX lama. Nah kalau ini KLX G itu sama kayak tipe BF, BF biasa, BF extreme. Bodinya, body oringnya itu kan sama pokoknya. Nah pemasangan body gordonnya juga sama. Untuk problemnya kalau dipasangi body cordon itu paling dari belakang dulu. Nah kalau dari belakang ini problemnya itu di bagian baut. Si baut covernya ini nih harus dibor. Soalnya ini nggak ada lubang baut seperti KLX lama. Untuk bagian belakangnya ini PNP, nggak kayak KLX tipe S dan D-Tracker lama itu harus dipasangi dudukan tambahan, kalau ini enggak. Terus ke depan, oh iya, kalau bagian baut yang lainnya ini PNP, tangki juga PNP. Terus nah ini paling nih di sini problemnya itu, kalau orang lain saya lihat biasanya ini tuh
Nah, di bagian ini tuh suka ditambahin dudukan tambahan atau plat. Sebenarnya nggak usah ditambahin plat lagi, ini cukup dipukul aja ke dalam. Nah, saya contohin nih, kita buka dulu. Nah, kan kalau bawaannya tuh asalnya tuh kan lurus. Nah, ininya tuh pokoknya nggak ngepas sama si lubang bautnya. Nah, kalau pakai body gordon, si dudukannya ini tinggal dipukul ke dalam. Terus selesai weh, gak harus disambung pakai plat. Pokoknya dimiringin, disesuaiin lubangnya ini sama bodinya ini. Terus untuk spakbor-spakbornya mah ini udah diganti. Kalau gak salah itu tinggal dilubangi lah. Terus ada lagi detracker new atau detracker baru. Nah, itu tuh kalau detracker baru itu problemnya itu sama sih kayak KLX tipe BF. Ininya harus dibor. Kalau untuk bagian belakang PNP, tangki PNP, terus baut ini PNP. Dan yang rumitnya itu di bagian sayap. Kalau detracker baru itu, kalau detracker baru itu kan sayapnya itu bisa dibilang kecil ke atas. Nah, kalau tipe BF atau G itu ke bawah, bisa diatasi lah. Kalau detracker baru itu nggak bisa diakalin, harus di naonnya, harus bikin dudukan plat di bagian sininya tuh kayak ini nih. Ini saya dulu bikin dari plat gini nih. Pokoknya ini ditempelin ke bagian sini, ada di bagian baut ini nih. Gak tau dudukan CDI, gak tau dudukan briket cover ini. Pokoknya ini bikin dari plat biar rapi. Pokoknya yang paling simple itu, yang paling PNP itu KLXL, dan yang paling ribet itu detracker new atau detracker baru itu yang paling ribet. Kenapa paling ribet? Soalnya si dudukan sayapnya ini harus bikin dari plat. Terus kalau kalian nanya harganya body gordon ini berapa, ini pasarannya itu kalau di Bandung ya harganya itu sekitar 1,4 atau 1.400.000. Kalau di daerah lain mungkin di luar Bandung bisa 1,5an lah. Terus body gordon itu biasanya si spakbor depannya itu diganti. Kalau ini pakai CRF 2,5. Gak tahu kalau tipenya mah, gak tahu tipe lama, gak tahu tipe baru. Kalau ini pakai spakbor KTM 85 tipe lama. Pokoknya kalau dipasangi body gordon itu biasanya spakbor depannya itu diganti. Nah, untuk referensinya atau rekomendasinya, kalian bisa cari aja banyak, seperti di online, terus di YouTube lain juga banyak. Oke, pokoknya gitulah untuk pemasangan body gordonnya itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih pokoknya buat kalian yang sudah menonton, yang sudah subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.